Hormat Sandra Unshai Ching, penerusi jawatan kuasa perumahan dan kerajaan tempatan Negeri Perak merangkap Adun Teja, Yang Berusaha Encik Muhammad Syariman bin Idris, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Simpang Pulai, Encik Baharudin bin Basro, Yang Diperintah Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Simpang Pulai, Encik Razak Malik bin Tahrim, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang Pulai, Encik Muhammad Isyar bin Muhammad Long, Pegawai Khas Adun Teja, Encik Khairul Salih bin Ma'isa, Ahli Majlis Daerah Berpelajar, Encik Abdul Hamid Nasution bin Ismail Junaidi, Ahli Majlis Daerah Batu Gajah, Encik Muhammad Zaini bin Muhammad Wahid, Ahli Majlis Daerah Kamba, Sarjana Zaini bin Abu Hassan, Pegawai Polis Simpang Pulai merangkap Pegawai Perhubungan Sekolah, Encik Muhammad Asfawi bin Ishaq, Wakil Pengurus UNISEM Berhad, Puan Nurul Ayuni bin Haji Azmi, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Muhammad Simpang Pulai, Barisan Ahli Jawatankuasa PIBG Sekolah Kebangsaan Simpang Pulai, Ibu bapa dan pencaga dan yang dikasihinya dapat sama-sama kita berkumpul di Dewan Ibu Sina ini bagi meraihkan kejayaan anak-anak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-karim wa 'azhim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Kasihan. Kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran di atas keizinan dan keredaan-Mu ya Allah yang mengizinkan kami bertemu dalam majlis anugerah kecemerlangan sekolah kami ini. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon limpah rahmat, lembayung pemeliharaan-Mu ya Allah, agar Engkau berkati kami sepanjang majlis kami ini berlangsung. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon keredaan dan bantuan-Mu ya Allah, agar Engkau membuka pintu hati kami serta anak-anak kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan yang mereka terima di sekolah ini. Ya Rahman ya Rahim, kami merasa syukur di atas kejayaan anak-anak kami ini. Maka Engkau jadikanlah mereka anak-anak yang bermanfaat, yang taat kepada kedua ibu bapa, yang menghormati guru-guru, serta jadikanlah mereka bakal kepimpinan yang memimpin negara kami serta memberi manfaat kepada umat dan masyarakat. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon pada-Mu ya Allah agar Engkau tautkan hati ibu bapa dan guru-guru serta mereka yang terlibat dalam usaha pendidikan sekolah ini agar saling membantu dan saling memberi pertolongan ke arah kecemerlangan yang kami ini. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon keampunan-Mu ya Allah andai ada kesilapan dan kesalahan yang tidak kami sengajakan sepanjang majlis kami ini berlangsung. Kami mohon keampunan ya Allah kepada kedua ibu bapa kami serta guru-guru yang melimpahkan ilmu kepada kami. Jadikanlah ilmu mereka itu ilmu yang bermanfaat untuk bekalan kepada mereka di akhirat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan majlis apresiasi pada tahun ini dengan jayanya. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis dengan segala hormatnya menjawab dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, Cikgu Rohaina dan juga Cikgu Suhayani selaku pengajar majlis pada hari ini. Yang berhormat Menteri Jenderal Eng Syai Ching, pengerusi jawatankuasa perumahan dan kerajaan tempatan Negeri Perak merangkap
Adun Keja yang Rusa Encik Farudin Limatro, YDP KDPD Encik Pembelai Encik Razak Malik bin Tahrir, Pengetul SMK Simpang Bulai Encik Muhammad Ishraf bin Muhammad Noor, Pegawai Khas Adun Keja, Encik Carol Salih Rehmat Isa, Ahli Masjid Serah Batu Gajah, Encik Abdul Hamid Nasution bin Ismail Yunaidi, juga daripada Ahli Masjid Serah Batu Gajah, Encik Muhammad Daini Abdul Wahid, sahabat saya, Ahli Majlis Daerah Kampar, Sajen Razali bin Abu Hassan, Pegawai Polis Balai Polis Simpang Bulai, merangkap Pegawai Pembangunan Sekolah PKS Simpang Bulai, Cik Aspawi, Cik Muhammad Aspawi bin Isak, Wakil Pengurus UNITEM Malaysia Berhad, Barisan Penolong Kanan yang ada pada hari ini Simpang Bulai, yang dihormati Barisan Guru-Guru di tangan SK Simpang Bulai, Barisan AJK PFD SK Simpang Bulai dapat hadir pada hari ini, ibu bapa menjaga murid-murid laku penerima anugerah pada hari ini, anak-anak SK Simpang Bulai yang menerima anugerah yang berada di belakang pada hari ini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Ilahi kerana kita semua dapat berkumpul dan bertemu di Dewan yang indah ini bagi memeriahkan dan meraihkan anak-anak SK Simpang Bulai yang cemerlang di Majlis Apresiasi bagi sesi persekolahan 2023 dan 2024 pada kali ini. So, saya selaku pihak sekolah, bagi pihak sekolah mengalu-alukan kehadiran semua tetamu jemputan ke majlis ini, terutama kepada YB Sentral kita yang dapat meluangkan masa walaupun dengan jadual yang padat, aktiviti kebajikan yang padat. Kita bersyukur beliau dapat hadir juga ke majlis pada kali ini. Terima kasih YB atas kehadiran pada kali ini. Jadi kita berikan keputusan kepada YB dan juga kita semua yang dapat hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Terusnya juga terima kasih saya tunjukkan kepada PMBJ SK Simpang Bulai yang diketuai oleh Cik Bahar kita, Cik Baharudin bin Batro, selaku YDP kita dan juga seluruh AJK PMBJ NYDP pun dapat hadir. Lama tak jumpa, alhamdulillah dapat hadir pada hari ini. Yang mana PMBJ SK Simpang Bulai yang sentiasa berada di belakang sekolah untuk bersama-sama menjayakan segala aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah dan juga pihak PABG ya. Terima kasih juga sekali lagi PABG SK Simpang Bulai yang membantu kami dalam majlis hari ini dan telah meluluskan sejumlah dana pembelanjaan yang sebanyak lebih kurang RM5,000 lebih untuk majlis pada hari ini yang seterusnya untuk anak-anak kita pada hari ini. So, terima kasih banyak sekali kepada PABG sekolah. Seterusnya kepada tetamu kita yang hebat yang cemerlang tak jauh pun pulah je. Tuan Pengetul SMK Simpang Bulai Encik Razak Malik bin Tahrir ni orang jauh pun tapi duduk sebelah je. So, terima kasih Ibu dapat hadir pada hari ini. Dan seterusnya kepada Sajan Razali, ni pun saya nak perkenalkan lah selaku Pegawai Perhubungan Sekolah PPS yang baru menggantikan Sajan Zahrudin. So, ni Sajan Razali kita hadir juga pada hari ini. Dan bagi kami, Sajan Razali ini tak asing di SK Simpang Bulai kerana beliau adalah mantan NYDP SK Simpang Bulai yang telah banyak beri kerjasama, dan sekarang beliau adalah NYDP sebelah SMK Simpang Bulai. So, Sajan, tahniah dilantik sebagai PPS Pegawai Perhubungan Sekolah di SK Simpang Bulai. Terima kasih juga kepada komuniti setempat. Pertama, Cik Aswawi, terima kasih dapat hadir pada hari ini yang sentiasa bersama-sama dengan SK Simpang Bulai murah rezeki kami, sentiasa UNITEM memberi sumbangan kepada kami. Mohon dapat, tak mohon pun dapat. So, terima kasih Cik Aswawi. Kadang telefon dah, cikgu main bawah cikgu ada daripada UNITEM. So, terima kasih cikgu, apa ni kami ucapkan pada pihak UNITEM.
Terima kasih juga kepada Tuan Haji Kerol ada hari ini. Ada Tuan Haji Kerol. Tak ada hari ini. Daripada ini komuniti tempat kami lah. Turau Kampung Merah Indah di hadapan. Pun sentiasa kalau ada majlis di sekolah, sentiasa beri sumbangan. Antaranya yang kita duduk sekarang ni. Kursi daripada turau tersebut. Dengan kipas tu. Terima kasih juga kepada pihak turau di hadapan ni. Okey, seterusnya ucapan terima kasih yang special, yang istimewa saya kepada guru-guru SK Sempulai dan juga kaki tangan SK Sempulai yang mana telah bertumpuk-tumpuk merancang dan meneliti perjalanan majlis untuk melaksanakan majlis dengan baik sekali yang mana dikatakan oleh Cikgu Ayuni selaku perwakilan takmiran dan juga Teacher Nazatul selaku tim utama majlis pada hari ini. So, terima kasih banyak-banyak. Dan kita doakanlah sama-sama agar majlis ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Seterusnya saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini, selaku ibu bapa ataupun penjaga penerima-penerima anugerah pada kali ini. Saya percaya ibu bapa yang ada pada hari ini, yang berada di Dewan yang indah ini, merupakan penjaga yang sangat cemerlang, yang sangat mengambil berat berkenaan dengan prestasi pembelajaran dan juga pendidikan anak-anak. Saya berharap tuan-puan, ibu bapa, penjaga teruslah memberikan perhatian kepada anak-anak ini walaupun itu adalah tanggungjawab kita. Kita teruskan memberi galakan dan dorongan kepada anak-anak. Saya juga berharap ibu bapa sentiasa berikan yang terbaik untuk mereka. InsyaAllah anak-anak ini akan berjaya pada masa yang akan datang. Di pihak sekolah, kami akan sentiasa buat yang terbaik untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Dan pihak sekolah juga memohon agar pihak ibu bapa dan penjaga juga sentiasa memberi kerjasama kepada guru di sekolah ini untuk sama-sama meningkatkan prestasi mereka, bukan sahaja dalam bidang akademik maupun peningkatan tahsiah diri dan juga kurikulum ataupun sukan. Yang berhormat YB Sandra, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, izinkan saya baca sedikitlah perihal SK Sempulai bagi sesi pertolahan kali ini. Kalau kita ingat 20 Mac 2023, maknanya hampir setahun yang lalu, bermulalah sesi persekolahan di Malaysia ini, terutama di SK Sempulai, dan akan melabuh tirainya hampir 3 minggu lagi, iaitu 28 Februari 2024. Yang lebih kurang 3 bulan lagi akan tamat nanti di sekolahan. Suka saya maklumkan bahawa prestasi kehadiran murid ke sekolah ini agak baik kerana setelah 10 bulan bersekolah dari bulan Mac hingga Disember 2023, saya ambil 10 bulan. 2 bulan lagi Januari dengan Februari ini tak sempat lagi kita nak kira. Kerana hingga 10 bulan sahaja data kehadiran yang diperoleh daripada sistem APDN sekolah, peratus kehadiran murid di sekolah ini adalah mencapai KPI kehadiran sekolah rendah yang ditetapkan oleh pihak PPD Kita Utara. Kita telah mencapai purata iaitu 90.73% melepasi KPI daripada pihak PPD iaitu 89.71%. So, kehadiran di SK Sempulai agak bagus, agak baik sepanjang 10 bulan yang lalu. Cuma saya dan pihak telah khawatir 2 bulan yang terakhir. Kita doakanlah sama-sama agar anak-anak dapat teruskan hadir ke sekolah dalam tempoh 2 bulan ataupun 3 minggu lagi lah persekolahan ini sampai bulan Februari, 8 hari bulan. Dalam bidang sukan dan kurikulum pula, sama ada dari aliran perdana maupun aliran pendidikan khas, SK Sempulai menyertai pelbagai penyertaan yang dianjurkan oleh pihak DPN, PPD maupun pihak NGO. Di sini saya memaklumkan pencapaian yang terbaik yang telah kami perolehi untuk tahun 2023-2024. Sedikit saja pencapaian yang saya akan maklumkan. Kalau penyertaan itu banyak yang kami sertai daripada aliran perdana dan juga pendidikan khas maupun prasekolah. Okey, pencapaian bagi sukan olahraga, SK Sempulai memperoleh tempat ketiga bagi acara lari berpagar dan juga tempat keempat daerah bagi bola jaring. SK Sempulai menghantar wakil dan tahniah juga memperoleh tempat keempat bagi pertandingan bola jaring. Koakademik pertandingan menulis esei bahasa Inggeris Piala Sultan
Itu daripada adik Kasih Rania binti Zaidi. Saya rasa murid tu pun ada di sini ya. Telah mendapat juara Johan adalah tindak utara dan tempat ketiga pada tingkat negeri Perak. Okey, bagi pahlawan uniform, tahniah juga kepada pasukan pengakap SKT Pampulai, 7 orang memperoleh anugerah Suruhjaya pengakap negeri, kawat kaki tempat kedua di peringkat daerah, dan juga pasukan recorder SKT Pampulai memperoleh Johan bagi kelompok 10. Dan tak lupa juga Puteri Islam, 16 orang murid terima anugerah Puteri Bongsu dan Johan menyiang ikan peringkat daerah kanibal Puteri Islam. Ini yang telah viral sekali ya, tapi dinafikan oleh murid perempuan SKT Pampulai. Johan menyiang ikan walaupun dia viral yang lalu tu kan, dia ketepikan, kita tengok mana dia. 10 tahun lagi mungkin dia orang mahir menyiangkan. So, tahniah kepada Johan Puteri Islam SKT Pampulai peringkat daerah. Ok, tak lupa juga daripada pendidikan khas, murid-murid pendidikan khas yang sangat special. Ada juga pencapaian yang diperolehi ya. Saya bacakan sedikit ya. Adik Ahmad Memat Yusof anugerah Ketua Petrojaya Pengakap, rambu-rambu ni yang tertinggi di sekolah rendah lah. So, murid pendidikan khas pun ada yang terlibat. Tahniah. Seterusnya Puteri Nabila naik Johan pertandingan inilam pendidikan khas. Adik Naufa Safiah Johan dalam kejohanan olahraga pendidikan khas daerah Johan Lompat Jauh. Pertanian juga pendidikan khas. Dan juga tahun lepas SKT Pampulai, saya maklumkan ada adik Irdina dalam acara berenang tahun lepas. Tahun ni muncul lagi satu orang dari pendidikan khas, iaitu adik Anaki Rauf bin Muhammad Aula, Open Sea Survival Team Test Autism 100 meter. Berenang 100 meter. Dia bahawa mampu tak? Saya pun tak mampu. Tapi murid pendidikan khas kita ni tahun lepas hari yang berdana, adik Irdina masih aktif berenang. Tahun ni lahir pula pendidikan khas berenang juga. Saya pun tak berani. Tengok video mak dia share, saya pun takut tengok. Itulah kehebatan murid-murid di SKT Pampulai maupun dalam perdana dan juga pendidikan khas. Okey, jadi buat anak-anak murid SKT Pampulai yang berada di hadapan cikgu di belakang sana, buatlah yang terbaik. Semoga usaha yang sungguh-sungguh dan apa dua bidang yang kamu ceburi, hormatilah guru-guru kamu, guru-guru kamu. InsyaAllah dan izin Tuhan, kamu akan berjaya satu hari nanti. Buat murid-murid tahun 6 yang ada di Dewan ini, kamu yang akan melangkah ke Cekadan 1, tak lama apa lagi, hampir 2 bulan lagi ya. Melangkah Cekadan 1 pun tak jauh, itulah sekolah feeder school kita. Inilah ayahanda kamu tahun 6 yang baru nanti ya. Cikgu Razak kan? Dan cikgu doakanlah kamu berjaya melangkah ke alam sekolah menengah, iaitu kesekaran yang lebih mencabar. Semoga dipermudahkan segala urusan kamu nanti ya. Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang ada di Dewan ini, terutama sekali kepada YB Sandra yang banyak membantu pihak sekolah. Terima kasih lagi ya, pihak sekolah dan pihak PIBG. Berharap agar pihak YB Sandra akan terus memberi kerjasama pada masa-masa yang akan datang. InsyaAllah tahun 2024 ini pihak sekolah akan menyampaikan lagi permohonan bagi memohon sumbangan daripada pihak YB, dan pertimbangkanlah YB untuk anak-anak SKT Pampulai ini. Baik, sebelum saya mengundur diri, saya mewakili pihak sekolah memohon ampun dan maaf kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini. Anda kata ada kekurangan dan ada kelemahan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar di atas ucapan itu tadi. Semoga apa yang disampaikan menjadikan panduan untuk kita semua. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Encik Baharudin bin Basro, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Tuan Guru Besar untuk mengiringi yang berhormat. Tiga paduan. Tiga. Maka dengan itu terasmilah sudah majlis apresiasi sekolah kemas. Thank you.
kedua, Mahira Hasna binti Muhammad Hanafi. Tahun tiga, Anur Fakihah binti Muhammad Syamsul. Tahun keempat, Hazim Ali Mahfuz bin Muhammad Amir Mahfuz. Tahun lima, Muhammad Hamzah Akasha bin Muhammad Najib. Dan tahun 6, Kasih Raya binti Zaid. Mengumumkan peranakan masuk tokoh murid dilahirkan pada 24 Januari 2011 merupakan cahaya mata keenam kepada Encik Muhammad Hani bin Ismail dan ibunya Mariana binti Abbas, menanam cita-cita untuk menjadi seorang doktor yang berjaya dan disegani. Antara pencapaian yang dikecapinya adalah kebangsaan Simpang Pulai pada tahun ini, juga menerima dan juga bola Bali. Turut bersama membantu pasukan bola jaring sekolah mendapat tempat keempat peringkat daerah. Bagi acara merentas desa pula mendapat tempat ke-17 daripada 200 orang peserta peringkat daerah. Tahniah diucapkan, dijemput tokoh murid Sekolah Kebangsaan Simpang Pulai, Nur. Thank you.
kepada perarakan masuk tokoh murid program pendidikan. Tokoh murid PPKI ini merupakan seorang murid yang sangat berdedikasi, dibesarkan dan dididik dalam sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Dilahirkan pada 6 Julai 2011 di Hospital Besar Ibu Vera, anak kepada pasangan Mak Yusof bin Mak Daud dan Nur Hasimah binti Sirat, merupakan anak ketiga daripada 5 adik beradik. Beliau juga menggalas jawatan sebagai pengawas sekolah dan ketua kanan 6 sekawan pengakap kanak-kanak PPKI. Hobi beliau adalah bermain bola sepak dan menanam cita-cita untuk menjadi seorang ustaz. Seorang murid yang aktif di peringkat daerah hingga ke peringkat antarabangsa. Di peringkat kebangsaan, murid ini terlibat dalam pertandingan kuis secara atas talian seperti kuis sempena Hari Penyu Sedunia, Hari Pelaut Sedunia, Hari Konservasi Ekosistem Bakau Antarabangsa, Hari Alam Sekitar Sedunia, Hari Lautan Sedunia. Manakala di peringkat antarabangsa pula, murid ini telah menyertai Johor School International Quran Festival, anjuran unit pembangunan bakat murid JPN Johor dan Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor dengan pencapaian hingga ke peringkat akhir dalam pertandingan Itaranul Al-Quran PPKI Sekolah Rendah. Untuk pengetahuan, pertandingan ini melibatkan 8,000 peserta dari beberapa negara seperti Indonesia, Thailand dan Brunei. Ketokohan dan kewibawaan murid ini serta sikap menghormati guru dan rakan-rakan memberi impak yang besar untuk ditambahkan sebagai tokoh murid program pendidikan khas integrasi PPKI Sesi Akademi 2023-2024 Amar bin Mak Yusof. Syabas dan tanya kepada kedua tokoh yang telah terpilih.
Demikianlah tadi persembahan dari pada murid-murid kelas sekolah yang dipimpin oleh Puan Rabita dan juga Puan Masri. Berikan satu tepukan yang paling gemuruh untuk murid-murid kelas sekolah. Terima kasih. Majlis ucapkan buat terima kasih di atas persembahan itu tadi. Mengumumkan berarakan kedua yang berhormat Sandrakau Syed Chin diiringi oleh Tuan Guru Besar YDP PIPG dan Manisan Perlukanan untuk meninggalkan majlis. Puan Zainal Binti Haji Junus, penolong kanan program pendidikan hasil integrasi PKI untuk menyampaikan hadiah dan sijil kepada penerima. Dipersilakan. Nampak sikit. Nampak lampu dia. Dimulakan dengan pencapaian terbaik akademik PPDI tahun 1 PKB Al-Biruni Muhammad Faris Ramadan bin Muhammad Rizal. Seterusnya dari 3 PKB Arazi, Amir Salahuddin bin Muhammad Wira.
Muhammad Haris Hazi bin Muhammad Soleh, Daniel Muhammad Naim bin Yonurdi, seterusnya dari Adam Dikiri Al-Faraki, Amar bin Mat Yusuf, Putri Nabilah binti Muhammad Zulimi, juga kehadiran terbaik bagi kelas 6 PKB Al-Faraki. Dainur Alfa Satria binti Dozaini, kehadiran terbaik PPKR, satu PKB Al-Biruni, Muhammad Arish Ryan dan Muhammad Fahiz Zawan. Tiga PKB Al-Kazari, David Fu. PKB Al-Razi Muhammad Hazi Ali bin Muhammad Nasrus. Hadiah galakan membaca Muhammad Afiq Kausar bin Muhammad Syahrir. Amir Saifuddin bin Muhammad Wira, Muhammad Haris Hazi bin Muhammad Soleh, Megat Muhyi Sudi Mukri bin Megat Azwan Ishak,
dan anugerah harapan kukulikul dan pipinya ayah Nur Alfa Satya binti Nur Zaid. Zainah, belum lagi. Seterusnya penyampaian hadiah pencapaian terbaik pentaksiran di Gajah tahun 1 hingga tahun 6. Dimulakan dengan tahun 1, Al-Farabiyah Puteri Diazara binti Syamudin. Muhammad Adib Haras bin Muhammad Aris. Khaira Arisha binti Mat Yusuf. Seterusnya, Kasih Raisa binti Zaidi. Dan Nurul Jana Umayyah binti Khairul Anwar. Seterusnya, tahun 1 Al-Jazari Haras Zafran bin Suhaimi. Muhammad Izzul Hilman bin Muhammad Ikram. Nordisha Arisa binti Abdul Haris. Puteri Amanda Sofia binti Ahmad Faizul. Sofia binti Muhammad Nasuha. Seterusnya dari Santo Arazi, Lisa Nurjana binti Muhammad Azrani.
Muhammad Imran bin Muhammad Azman. Nur Azra Farisa binti Nur Muhammad Azim. Siti Anissa Syuhada binti Murir. Dan Muhammad Rifli Haras bin Muhammad Rosmai. Seterusnya tahun 2 dimulakan dengan dua Al-Farahi, Noriza Humaira binti Ros Fisu. Nur Khairisa Irsalina binti Muhammad Khairi. Nuri Kaisar binti Badur Isha. Okay. Anur Hasya binti Mazlan. Dan Haji Imran bin Akmaru Rizwan. Seterusnya dari dua Al-Jazari dijemput Mai Ardina Aina binti Asrul Afandi. Putra Azam Firaj bin Isam. Muhammad Amar Zul Ikram bin Muhammad Zuhaili. Nur Aisyah Zuleika binti Muhammad Nazri. Dan Nur Syifa Ariana binti Syariza. Seterusnya dari dua Al-Razi, maafkan saya, Nur Zahra Sofia binti Abdullah. Nur Aina Takifah binti Muhammad Nasri. Mahira Hasna binti Muhammad Hanafi. Iman Fakrullah binti Muhammad Abdul Khair. Dan Anas Kufran binti Muhammad Yasi. Seterusnya, tahun 3, 3 Al-Farabi, Nur Aisyah Fatia binti Muhammad Ikram.
Nur Hafizatul Insyirah binti Muhammad Hafizi. Muhammad Nabil Al-Amin bin Saiful Anwar. Muhammad Royal Iskandar bin Abdul Hadi. Dani Zaufar Ryan bin Amir Zahran. Tiga Al-Jazari dijemput An-Nur Fakiha binti Muhammad Syamsul, Nur Hadira Farzana binti Muhammad Johan, Muhammad Irfan Hazim bin Muhammad Ikram, Muhammad Akhil Haziq dan Muhammad Haris, dan Zuyin Nahia binti Muhammad Qayyum. Tahun 4 dari 4 Al-Farabi, Putri Dania Imanina binti Hishamuddin. Nur Awi Dennis binti Muhammad Jafar. Muhammad Syafi Ryan bin Suhaib. Arif Ryan bin Suhaidi. Dan Amali Zuhaira binti Nur Hazan. Seterusnya dari Empat Al-Jazari dijemput Haris Wazin bin Bakri, Muhammad Nasri Hasik bin Abdullah, Muhammad Izzul Hazim bin Yang Abdul Rahman, Nur Ainun Martia binti Muhammad Aizuddin, dan Nur Farsana binti Nur Khairul Lukman. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zainal Betul Jundus dan juga Encik Muhammad Effendi bin Makan di atas kesudian untuk menyampaikan hadiah dan sijil sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah pencapaian akademik terbaik UPD bagi tahun 5 dan 6. Bagi menyempurnakannya, dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Sanihuddin bin Zainan mengiringi Puan Nurul Ayuni binti Haji Azmi untuk menyampaikan hadiah dan sijil kepada para pembayar.
penerima pentaksiran bilik darjah terbaik bagi tahun 5, 5 Afarabi, Nur Zulaika Batishna dan Muhammad Zulhaini. Nur Hafizatul Akhila binti Muhammad Hafizi. Muhammad Amzar Akasha bin Muhammad Najib. Amar Iskandar bin Zulkarnain. Muhammad Zikrullah bin Amshari. Bagi kelas 5 Al-Jazari, Riz Al-Qurashi dan Malik Faisal. Ilini Naidu, anak perempuan Siva Naidu. Muhammad Faiz Bazli bin Bahardi. Nur Amirah Nadiha bin Muhammad Damanguri. Bainullah Ilham bin Muhammad Syafizal. Bagi kelas 6 Al-Farabi, Nur Aina Safira bin Muhammad Hani. Hazika Hawi Mahfuzah binti Muhammad Amir Mahfuz. Muhammad Ani Ukaim binti Muhammad Syamsu. Nur Khalisha binti Bakri. Muhammad Nur Salih bin Hasan. Bagi kelas 6 Al-Jazari, Hasih Rania bin Zaini. Jawa dan Naidu, anak lelaki Siva Naidu. Arin Sofia binti Aiman Sapuan. Haifa Nuwaira binti Nur Alisha binti Muhammad Atum. Bagi
kita teruskan dengan kehadiran penuh, dimulakan dengan tahun 1 dari 1 Aljazari Nur Aulia binti Ahmad Syukri. Dari 2 Aljazari Nur Syifa Ariana binti Syarizal. Alani Joyce, anak Aston Becky. Seterusnya dari 3 Alfarabi, Nur Safia Medina binti Masuri. Nur Hadira Farzana binti Muhammad Johar dan 3 Al-Jasari. Seterusnya dijemput dari 4 Al-Farabi, Razwin Riza bin Nasyon. Nurin Syira Ibdina binti Jus Farsi. Putri Dania Imanina binti Hishamuddin. Dan Kasih Umayla binti Syarizah. Seterusnya Nuri Mani Safia binti Muhammad Abdul Halim dari Nimal Al-Farabi. Dijemput Kelvin Hernandez dan Dustin Ricky. Nur Amira Nabiha binti Muhammad Aman Huri. Dan Muhammad Uwais Al-Kahfi bin Mazum. Ketiga-tiga murid adalah dari kelas 5 Al-Jazari. Dan Nur Aina Safira binti Muhammad Hani dari 6 Al-Farabi. Seterusnya pencapaian terbaik dimori sijil pendidikan Islam tamat sekolah rendah. Dijemput Muhammad Solihin bin Azham. Nur Fatin Marsha binti Kamaluddin. Nur Khalisha binti Bakri. Nur Kisha Ibdina binti Muhammad Khairi. Ahmad Darwish bin Muhammad Ghazaiman. Azika Auli Mahfuza binti Muhammad Amir Mahfuz. Muhammad Ali Mukhail bin Muhammad Syamsul. Nur Aina Safira
binti Muhammad Hadi. Muhammad Ashraf Haikal bin Abdullah. Seterusnya Muhammad Haris Firdaus bin Muhammad Joha. Nur Alisha Patricia binti Abdullah. Muhammad Aziz Amjad bin Hafizal. Din Yazid bin Nazrul Afendi. Arin Sofia binti Aiman Zafar. Nur Alisha binti Muhammad Akhila. Kasih Rania binti Zaini. Dan Nur Fatiha Umayla binti Ahmad Hafizah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Ain Ibu Haji Aziz di atas kesediaan untuk menyampaikan hadiah dan sidang itu sebentar kami. Maka dengan ini berakhirlah sudah Majlis Apresiasi Sekolah Kebangsaan Sumpah Pulai bagi sesi 2023-2024. Kami bagi pihak majlis mengucapkan syabas dan tanya kepada para penerima sidia dan hadiah pada hari ini. Ucapan ribuan terima kasih ini juga kepada individu-individu yang terlibat sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Bagi pihak majlis, kami juga ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar dan tersilap pertuturan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, terima kasih.